Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahumma firlaha, warhamha wa fihi wafuanha, wa ajalna ta maswaha. Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Kabar duka datang dari artis sinetron Bembi Putuanda. Kematian hanyalah rahasia ilahi. Jika Allah sudah berkehendak, kita sebagai umatnya hanya bisa menerima. Kematian merupakan hal yang pasti dan akan dialami bagi setiap makhluk hidup di muka bumi. Kematian pun bisa terjadi karena sakit, musibah atau hal lainnya. Segenap tim Infus turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Diketahui Bembi Putuanda dikenal sebagai bintang akting sinetron Indonesia. Bembi Putuanda lahir di Jakarta, tanggal 6 Mei tahun 1974. Karir Bembi di dunia akting diawali dari peran-peran figuran, sebelum kemudian bergabung dalam sinetron Si Yoyo dan Hidayah. Akting yang diperoleh biasanya peran pembantu berkarakter antagonis atau juga peran-peran konyol, setengah komedi. Paling populer Bembi memerankan tokoh Morgan dalam sinetron Dia Anakku dan juga tokoh Norman dalam sinetron Cinta Fitri. Masih ingat dengan aktor kece yang dikenal luas berkat perannya sebagai Norman di sinetron Cinta Fitri. Lama tak tersorot oleh media, kali ini ia tengah dirundung awan hitam. Kabar duka datang dari artis sinetron Bembi Putuanda. Ibunda tercinta, Bami Kabaniah meninggal dunia pada hari Sabtu. Bembi sendiri yang mengumumkan berita duka tersebut di Instagram. Pemeran Norman di sinetron Cinta Fitri itu unggah fotonya bersama sang bunda diiringi ucapan duka. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah, ibunda kami, Haje Bani Kabaniah binti Muzier pada hari ini Sabtu tanggal 26 Juni tahun 2021 pada pukul 6.20 waktu Indonesia Barat di EMC Sentul Hospital, tulis Bembi. Mewakili sang bunda, Bembi memohon maaf. Dia juga minta doa agar dosa-dosa ibunya diampuni dan amal baiknya diterima Tuhan. Dilapangkan kuburnya dan dimasukkan ke dalam surga Firdaus Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin, sambungnya. Bembi juga berterima kasih pada Tuhan karena telah diberikan seorang ibu yang hebat. Jenazah ibunda Bembi telah dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Sesuai keinginan semasa hidup, sang bunda dikubur satu liang lahat dengan almarhum suaminya. Mama sudah sama papa ya sekarang. Kita anak-anak antar mama ya ke karet bivak ya sesuai keinginan mama dikuburkan bareng papa, kata Bembi. Tenang-tenang bersama papa ya mah, insya Allah mama husnul hatimah karena mama adalah ibu terbaik dan terhebat bagi kami semua. Al-Fatihah, tulisnya menutup unggahan tersebut. Semoga almarhumah husnul khotimah, diterima amal ibadah selama hidup di dunia. Diampuni segala dosa-dosanya, amin Allahumma amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Admin Infus di sini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.